Gabiar Pajak Bumi dan Bangunan akan digelar Sabtu 9 Desember 2017 mendatang di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud apresiasi Pemkot Jambi terhadap para wajib pajak yang telah membayar tepat waktu. Pemkot Jambi menyediakan hadiah berupa 13 unit sepeda, 6 sepeda motor, dan hadiah utama umroh gratis serta masih banyak lagi door prize lainnya. Oke. Gebiar PBB kali ini adalah merupakan apresiasi pemerintah Kota Jambi, khususnya Pak Wali Kota, pada seluruh wajib pajak PBB di Kota Jambi. Ini kali ini Gebiar Pak Wali menyediakan hadiah utama yaitu 4 orang untuk umroh, kemudian 6 sepeda motor dan 13 sepeda serta banyak lagi door prize lainnya. Tapi ada yang paling menarik nanti itu bahwa panitia juga akan menyiapkan hadiah kejutan ya, yang akan dilaksanakan di malam tanggal 9 bulan Desember 2017 ini tepatnya. Gebiar Pajak Bumi dan Bangunan ini akan diundi langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya. Kegiatan terbuka untuk umum dan seluruh warga yang telah aktif membayar PBB berkesempatan untuk menang. Gebiar PBB ini juga untuk memotivasi masyarakat dan pelaku usaha agar taat pajak. BPPRD Kota Jambi juga akan memberikan 20 penghargaan bagi para pelaku usaha yang taat pajak, dengan kategori pajak hotel, pajak restoran, hiburan, dan pajak parkir. Kedepan diharapkan para wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya tepat waktu, sehingga dapat memaksimalkan PAD untuk pembangunan Kota Jambi. Aulia Zahra, Rizal Abe, Jambi TV.